Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya. Nah, hari ini saya akan membuat cerita terkait perjalanan saya dari Bandara Jogja ketika di malam hari. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu gimana caranya kalau sudah sampai di Bandara Jogja ketika malam hari, yuk, saya kasih tahu apa aja alat transportasi untuk menuju ke kota Yogyakarta dari Bandara YIA. Oke, teman-teman, mari kita ikuti. Oke, jadi kalau kita turun ini teman-teman dari pesawat sampai ke eskalator ini kurang lebih ya hampir memakan waktu 8 sampai 10 menit teman-teman. Jadi karena Bandara Yogyakarta International Airport ini sangat besar, maka teman-teman wajib memiliki spare waktu ya. Jadi untuk memperhitungkan waktu ketika akan menuju atau mencari transportasi yang akan diinginkan, terutama kereta api ini teman-teman, untuk menuju ke kota Yogyakartanya. Oke, ini sampai ke tempat pengambilan bagasi. Nah, untuk teman-teman yang ingin langsung mengambil bagasi bisa menuju ke ruangan ini teman-teman, menunggu untuk bagasinya diantarkan ke kita melalui melalui mesin konveyor. Oke. Nah, itu kita akan menuju ke pintu keluarnya. Nah, yang pertama kita akan disambut oleh taksi bandara Bluebird dan Trek. Ya, nanti di situ kita nego-nego aja. Kalau mau teman-teman milih transportasi dengan taksi bandara. Oke, ini kita ke pintu keluarnya. Nah, kalau teman-teman lapar bisa langsung ngampir nih di Roti O. Harganya 14.000 buat ganjil-ganjil roti. Ganjil-ganjil perut tadi ya, karena lapar di pesawat bisa langsung makan roti. Nah, di sini juga ada Golden Bird dan Gojek. Nah, nanti kita teman-teman tinggal bisa hubungi sama sales-salesnya. Oke. Ini dia, kalau teman-teman mau cari taksi bis itu bisa di depan kita. Nah, nanti kalau untuk ke stasiun kereta kita bisa naik ke atas lagi teman-teman. Kita coba lihat dulu ya, apa ada apa aja di atas. Oke. Jadi kalau kita mau ke stasiun lewat sini teman-teman, di sisi kanan. Nah, nanti di situ ada penunjuk ke stasiun kereta api. Nah, sementara kalau dilihat di sini ada transportasinya, ada taksi, ada bis penjemputan, terus di situ ada taksi shuttleku teman-teman. Ini shuttleku dan juga di sana ada bis damri. Oke. Nah, ini dia teman-teman dari tampak atas. Jadi masih tersedia travel shuttleku. Di sisi sana ada bis damri medium dan ada damri juga teman-teman, travel damri.
kita ada Bus Damria juga. Jadi ini sudah menunjukkan pukul 7 malam, setengah 8 malam teman-teman, dan masih ada beberapa transportasi lokal untuk mengantarkan kita ke kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kalau biasanya sih untuk harga travel itu ke kota 10.000 teman-teman untuk Damri ya. Nah, karena kita ingin mencari angkutan yang lebih murah, maka kita mencari alternatif murah dan cepat, yaitu kereta api. Kereta api ini bisa sampai pukul 9 malam teman-teman, dengan harga variatif ya, antara 20.000 sampai 50.000. Nah, ini kita lihat dari sisi samping. Itu ada travel shuttleku, ada Damri dan bus medium bus. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, tidak mendapatkan transportasi untuk keluar dari Bandara Yogyakarta International Airport. Yuk cus, kita ke stasiun kereta apinya. Jadi kalau teman-teman menggunakan menggunakan alat moda transportasi kereta api, teman-teman wajib mengasih spare kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya. Jadi perjalanan kita tadi dari turun pesawat sampai ke gedung halaman parkir ini aja kurang lebih 15 menit. Nah, dari gedung ini menuju ke stasiun itu kurang lebih 10 menit teman-teman. Jadi teman-teman biar nggak tergesa-gesa, maka teman-teman wajib memberikan spare waktu kurang lebih 30 menit teman-teman. Karena sudah malam, maka di sini yang jualan-jualan sudah pada tutup teman-teman. Tapi kalau siang tuh di sini udah macam-macam nih teman-teman buka. Ada jualan pakaian, oleh-oleh. Nah, ini ada beberapa nih sudah masih jualan juga. Ini kayak seolah-olah dibuat kayak kita sedang berjalan di kawasan Tugu Jogja. Jadi ada konsep musiknya, ada konsep untuk jualan-jualannya, ada roti ulangi sang penyelamat penolong kelaparan. Tugu Jogja dan Black Venom dan Transformer. Oke, okay, ini ke parking. Nah, ini untuk parkir. Nah, untuk stasiun kereta di sebelah sini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke sini, scan barcode-nya. Dan ini kalau ke menuju ke parkiran mobil. Oke, kita scan barcode dulu di sini. Oke, berikut jadwal kereta api bandara. Jadi dari Jogja itu paling pagi jam 4 pagi teman-teman, setengah 5 pagi. Terus untuk yang paling akhir teman-teman, masih ada kereta jadwal pukul 21.25 ya. Ini variatif teman-teman, harganya bisa 20.000 sampai dengan 50.000. Oh lala, ramainya Masya Allah. Ruang tunggu. Oke, ini tempat pembelian tiket secara langsung. Teman-teman bisa langsung ke ini ya. Ke sini. Ruang tunggunya teman-teman. Kita menunggu kereta pukul 20.00 jam 8 malam. Keretanya harga 20.000 teman-teman, jadi nanti free sitting ya, jadi istilahnya cepet-cepetan dapat kursi. Oke, karena kita
mendapatkan kereta harga 20.000 itu dengan status tanpa kursi, maka kita akan buru-buru untuk mendapatkan kursi tersebut. Nah, ini teman-teman. Ya, teman-teman kalau mau berburu kursi ya harus rajin antri ya. Jadi teman-teman antri di depan, nunggu bersama mereka untuk masuk ke kereta. Tapi tetap mendahulukan penumpang yang turun terlebih dahulu ya. Nah, nanti dia teman-teman di situ para ini penumpang wajib scan juga. Padahal ini masih ada 6 menit sebelum kedatangan kereta. Sudah pada berdiri semua. Ini juga sebentar kok. Kurang lebih ada 35 menit perjalanan dari stasiun JIA menuju ke stasiun Tugu. Ya kalau berdiri ya anggap aja lagi sedang upacara tuh. Upacara 17-an. Upacara 17-an juga 1 jam ya, sama lah mirip-mirip. Bedanya kita bisa gerak-gerak badannya. Ternyata tadi belum war tempat duduk, teman-teman. War tempat duduknya ada di part setelah ini. Kereta ekonomi premium.